Okay, hai, assalamualaikum dan selamat petang. Okay, sekarang kita lancar. Kita bersama dengan Raja Galah. Raja Galah nak pergi Galah Ikan. Tapi bukan ke sungai, bukan ke laut dah. Kita pergi main ke kolam. Ikan kolam. Musim ni dia tak boleh nak main laut, tak boleh nak main sungai. Jadi kita pergi dengan kolam lah. Cari tuk-tuk getah kolam kakak. Kuku tu, tengoklah. Hujan mari lah kita start main kuku. Sementara ni kita pergi cari ke kolam. Kakak kolam. Cari bagi getah. Hari ni kita pergi di kolam air masin lah. Kolam air masin di Masin Bacok. Ni salah satu kolam air masin di Kelantan lah. Kawasan area ni dia ada dua kolam air masin. Ni kita pergi salah satu kolam air masin Ayori. Bukan air masin buat. Ni Ayori daripada luar, daripada sungai sebelah lah. Situ kalau-kalau ada sains sobat hot suka ngai kakak guna udang hidup eh. Sesuai lah. Sebab udang hidup ni dia tahan lama. Dia tak sama macam kolam air masin hak buat. Kolam ni, nama kolam ni heritage. Dia duduk di kawasan heritage resort. Jadi kolam pun sepenuhnya nama resort lah, kolam heritage. Gelo ni kita baru on the way. Jadi dia siapa kat spot ambo tunjuklah lokasi dia, resort tu lagu mana, lokasi kolam keruduk ke kolam lagu mana. Jadi kita jumpa sana deh, kita sambung sana. Gig kala petoh ni lepas tu boleh segena ke kiri lalu. Kita masuk lalu ni. Lalu selagi pun boleh pergi ikut Kubai Golok. Daripada Patah Bacok tu masuk lalu Kubai Golok boleh. Lah, jalan lagi kot ni. Jalan ni masuk daripada Kalipetos tadi ke. Dia dengar-dengar-dengar lah. Ke sapa sini lah. Kalau kita belok kiri, kita pergi ke Kuala Kemasing. Jadi betul-betul di Cabai Tiga ni. Cabai Tiga ni dia ada resort, Heritage Resort. Nama dia Heritage Resort. Tu Heritage Resort. Kolam dia duduk dalam ujung sekali. Tepi kolam tu sebelah sana dia ada sungai mati. Jadi sumber air dia ambil daripada sungai mati tu lah. Air masih ori. Kolam dia tak besar mana. Itu sebab ambo suka mari dengan sini ni. Walaupun kolam lain ada hok sehu lagi, tapi kita suka mari sini sebab kolam sini tak besar. Tak besar jadi mudah kita nak cari ikan. Bagi ambo tu apa penting, mudah nak cari ikan. Ada belakang. Kita orang lagi tak ada juga kau dia. Duk shooting ke apa nama ni. Ni counter dia sini dah. Yes.
Ai pada jual sini. Ai ada upe ada. Ni salah seorang owner dia ni. Oh. Ni owner hijau. Oh, tu dia handsome kacak bergaya. Anu upe. Ya ya ai. Ah upe ada. Oh, duduk gas gas. Cek koyok pun ada jual sini. Ah, seh ada. Lama weh. Mana weh tu? Dalam hal ini aman. Ada, mari tengok lele, tengok pesanan kali. Ini kali masih susah. Kali tak luah mana, tapi okeylah dia molek. Terima kasih. Dere. Nah, kolej ni nak kata luas sangat tak cukup. Dia molek kata. Dia molek untuk kita nyari ikan. Kalau kita kolej tu luas sangat macam kita ni penat lah sikit keliling kolej ni. Ha, belakang kolej ni dia ada sungai mati dia, jadi air dia, sumber air daripada sungai mati ni lah. Ni king kolej ni. King sini ni. Ada uji ya. King apa? King belok tu. King belok. Haa, upe tu boleh tak berlaku kan, udah koyok, udah hidup, ikan selayar, SP semua boleh bakar. Tengok atas keselesaan masing-masing. Okey, ambo ni ambo suka guna udah hidup lah. Mari somos ni, tapi guna udah hidup lah. Lalu. Oh, ambil lah. Oh, raham. Ini tak tepat nak kecelah. Ya, duduk sini ya dulu. Kita kagak hok dia. Meriah, meriah, strike macam. Oh, gagah molek ke? Wah, saya kasar juga, sikit juga. Oh, makan itu. Oh, makan bulu. Oh, beli habis lah. Beli habis lah. Oh, lakuh lah. Tak kawai. Balik habis ni. Dia gagah je tak mahu juga. Dia
Marah slow. Ketop. Wow, kerabu. Ya. Nih. Jadi, wah, by the way. Ha? SP you. Tengah kan. Ah, kena racun tu. Api ping. Lapu lagi. Untuk hasil malam ni kita boleh bawa balik 4 ekor je lah. Jadi video strike tu kita tak ambil sebab gelap eh. Malam gelap kita tak boleh nak rakai. Kalau rakai pun tak comel, jadi kita belanja gambar je lah. Hasil-hasil daripada adik Ambo ni Raja Galah Kole Heritage Kemasin. Okay gang, selamat menonton dan jangan lupa like, comment dan subscribe.